persiapan balapan di sirkuit Mandalika dimulai. Motor mulai digeber di sirkuit Mandalika dan jalani sesi pre-practice pertama. Rangkaian balapan MotoGP Mandalika Pertamina 2024 resmi dimulai pada hari ini Jumat 27 September 2024. Sesi latihan bebas pertama akan menjadi momentum awal bagi para pembalap MotoGP untuk mengenal karakter sirkuit Pertamina Mandalika. Ia akan menjadi arena adu kecepatan pada balapan akhir pekan ini. Para pembalap akan menjalani sesi latihan bebas dan praktis pada hari ini sebagai persiapan menghadapi balapan sprint race yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 28 September 2024 dan balapan utama pada Minggu 29 September 2024. Dua sesi ini akan menjadi kesempatan bagi pembalap untuk memahami lintasan dan melakukan penyesuaian terhadap motor mereka. Motor pembalap mulai dipanasi dan digeber di paddock sirkuit Mandalika. Momen lucu dan unik terlihat di paddock milik Ducati Lenovo. Pasalnya terlihat pembalap Yamaha Fabio Quartararo sedang asik melihat dan mengamati motor milik Ducati Lenovo yang sedang dipanasi di depan paddock. Berasa memberi kode agar bisa menjajal motor pabrikan Ducati Lenovo itu. Seperti biasa sebelum sesi MotoGP dimulai, para pembalap Moto3 dan Moto2 akan lebih dulu menjalani sesi latihan bebas maupun praktis. Kemudian disusul para pembalap MotoGP melakoni sesi latihan bebas pertama. Hal ini akan memberikan kesempatan kepada penonton untuk menikmati aksi para pembalap dari berbagai kelas, sekaligus memberikan gambaran persiapan mereka menghadapi balapan utama. MotoGP Mandalika tahun ini menghadirkan tantangan berbeda dibandingkan dua edisi sebelumnya. Pasalnya, balapan di sirkuit Mandalika kali ini digelar tepat setelah MotoGP Emilia Romagna yang berlangsung pekan lalu. Para pembalap harus melakukan perjalanan jauh dari Italia menuju Indonesia, menghadapi perbedaan cuaca serta menyesuaikan kondisi fisik mereka. Pada edisi MotoGP 2022, Mandalika menjadi seri yang berdiri sendiri tanpa rangkaian seri lainnya, sehingga para pembalap memiliki persiapan yang lebih baik. Sementara di tahun lalu, Mandalika menjadi bagian dari rangkaian bersama MotoGP Australia dan MotoGP Thailand. Namun Mandalika adalah seri pembuka sehingga stamina para pembalap masih berada dalam kondisi terbaik. Para penggemar MotoGP di seluruh Indonesia dapat menyaksikan bagaimana para pembalap melakukan adaptasi di hari pertama ini. Sesi latihan bebas dan praktis akan menjadi kunci bagi para pembalap untuk memahami lintasan serta mencari setelan motor terbaik sebelum balapan utama. Dengan segala persiapan yang dilakukan, balapan MotoGP Mandalika tahun ini diprediksi akan berlangsung seru dan penuh tantangan. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya.